Satu boxnya ada beberapa rasa. Cintailah camilan khas Indonesia, Malang, Indonesia. Oke, sobat-sobat, kali ini seperti biasa kita mau review lagi. Tapi ini sebenarnya agak kecewa juga sih. Mungkin juga kesalahan saya juga. Karena sebenarnya kita mau pesan satu paket atau satu box dan isinya beberapa macam oleh-oleh dari Malang. Ini satu boxnya tuh, kalau kita waktu pesannya tuh itu ada beberapa macam oleh-oleh khasnya Malang. Tapi ini kita kaget juga, karena kenapa? Datangnya dua paket sekaligus. Dan sekarang waktunya kita buka, tapi hanya satu karena isinya pasti sama. Oke, kita buka satu. Oleh-oleh khas Malang. Kerdusnya cantik. Wow, keren kerdusnya. Beginilah dia. Aneka camilan. Cintailah camilan khas Indonesia, Malang, Indonesia. Oke, ini dari Malang ya, oleh-oleh khas Malang ya. Kita buka. Oke. Gila. Dan satu boxnya kita perlihatkan dulu. Satu boxnya ada beberapa rasa. Kita buka yang pertama. Kita baca ya. Apel keripik tanpa kulit. Apel mana lagi? Tedet, ini dia. Satu. Dua. Ini apa nih? Diolah secara vakum. Keripik salak. Ini dia. Tuh. Next. Keripik nangka. Tuh. Oke, lanjut. Ini dia satu box tuh banyak varian. Oke, ini apa ini? Ini kita nggak tahu siapa apaan kayak gini. Apa ya? Kita dulu ya, kita buka semua. Ini kerupuk stik tahu. Ini dia modelnya. Kerupuk stik tahu. Oke, lanjut. Ada satu lagi. Ini baru nih, walaupun gimana ya? Ini kan kayak brandnya brand bagaimana gitu dibandingkan dengan brand-brandnya artis, tapi punya artis malah kotaknya amburadul. Sedangkan ini lihat nih, seperti ini yang saya maksudnya. Kalau emang lebih besar kamu terpopuler, seharusnya lebih bagus. Jangan kalah saing dengan yang kayak ginian nih, yang rumahan kayak gini. Oke, ini kita tengok juga. Dia ada dua, satu bungkus nih. Masih gitu lagi. Dia ada dua sama. Keripik tempe lezat, gurih dan renyah. Oke, lanjut. Kita buka yang satunya lagi. Jangan kalah saing. Masa paketan yang artis abal-abal paketannya, sedangkan yang rumahan seperti ini bagus. Next, kerupuk rambak super, kayak model kerupuk sapi gitu. Kerupuk rambak super. Next. Oke, ini keripik singkong asin cap lumba-lumba. Dan ini dia. Sekarang kita waktunya cicipin satu-satu. Oke. Kita langsung cobain ya. Kita cobain yang kerupuk stik tahu. Oke. Cobain. Kerupuk stik tahu. Kayak makanan jadul-jadul zaman dulu gitu. Rasa apa ya? Ini ya,
sih kayak makanan jadul gitu, kerupuk jadul-jadul itu. Aku ingat masa kecil dah. Enak loh. Oke. Kita sekarang cobain yang bisa kerupuk rambak. Jadi dia satu box tadi itu ada beberapa macam, satu paket ya. Duluan ini kayak kerupuk apa ya? Kerupuk sapi gitu. Oke, duluan. Enak. Dan mau pakai baju. Enak. Asli enak. Enak. Jadi yang kecil awalnya enggak mau ikut. Nih kita nah. Selesai mandi. Dia ih enak. Sebenarnya sih ada rasa masakonya dikit sih, tapi enak. Enak ini buat aku. Oke, coba yang lain lagi dulu. Ini singkirkan dulu ya, nanti kita coba belakang. Coba yang nangka dulu. Asli kok enak yang itu. Sikit-sikit lah makannya, mulut kamu itu kecil. Dan dia seperti ini. Aku enggak suka nangka. Seperti ini. Tuh. Manis. Enak oh. Tempatnya. Ini enak, cuma simpan sini kah? Enggak. Kalau yang enggak punya gigi jangan makannya. Atau punya gigi palsu jangan makannya karena bakalan copot giginya. Keras. Tapi manis. Enak. Nangka tadi. Sekarang kita coba yang aku coba yang ini terus. Salak. Kita coba yang salak. Ini apa nih? Sapi. Sapi. Oke. Hah? Kok? Dia sebenarnya modelnya sama, hampir sama. Cuma ini ya salaknya potongannya agak kecil-kecil. Kita tuang aja di sini, kita kumpul jadi satu. Tuh modelnya. Ini lebih itu sih. Lebih garing, lebih enak ngunyahnya. Ini kalau untuk ASMR bagus kayaknya. Aku juga. Dan dihabiskan. Ada suara meme. Biar. Sekarang kita coba yang apel. Apel. Oke, kita buka lagi. Kayak ubi gitu. Bentuknya seperti ini tuh. Dia lebih putih, lebih kecil, lebih putih, lebih kecil, lebih tipis. Kita buahnya lagi. Oke. Duluan. Ini sih gak rugi sih belinya. Apa enak?
Tapi lebih enak ini. Yang pasti semuanya keras. Ini enggak. Oke. Nah, sekarang keripik singkong. Cap lumba-lumba. Oke. Tipis. Asin. Ini asinnya asin garam nih. Enggak ada rasa masakonya. Kalau toh emang ada ini pun mungkin dikit karena enggak terasa itu masako. Oke. Okay. Next, keripik tempe. Oke. Sekarang kita cobain keripik tempenya. Tuh. Ini lebih tebal nih. Tapi kayaknya ada rasa balado deh. Ada merah-merahnya gitu. Jangan nutupin aku, Rafa. Renyah. Enak. Kau sedikit makan. Keras. Jadi kasih tahu dulu ya. Satu boxnya tuh ada beberapa macam, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 varian rasa. Dan ini benar-benar paket yang paling kita suka sih. Satu paket itu tuh sebenarnya tuh 93.000. Tapi digabung dengan ongkir-ongkirnya jadi 180 lebih ya. Nyampe ke Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya sih mahalan itunya sih sebenarnya kayaknya kan. Mahalan ongkirnya. Aku suka ini buat aku. Oke. Okay. Ini beda ya. Ini original tempenya. Ini yang balado. Keren. Ini juga enak tadi yang tahu. Ini juga. Tahu lebih enak. Ini udah enak itu. Yang sapi, kerupuk sapi. Enak banget. Ini kalau untuk satu orang sih tidak cukup bisa bungkusnya. Buat aku sehari nggak cukup. Enak. Asli enak loh. Lumayan tapi enak ini. Ini aku. Asli enak. Oke, udah selesai semua. Yang apel udah, nangka udah, salak udah. Rambak udah. Rambak udah, tahu udah, tempe udah, singkong udah. Pokoknya mantap.